Atin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah la Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Jejak Santri, yang selalu update setiap hari seputar kabar keislaman, yang selalu erat dengan kehidupan para santri di seluruh Indonesia. Sebelum menonton video channel Jejak Santri ini, silahkan like, subscribe dan like dulu video ini, semoga channel ini bisa membawa manfaat untuk kita semua, amin. Wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ijazah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Kiai Haji Maimon Zubair, zikir fikuli lamhatin. Zikir fikuli lamhatin. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pada setiap pandangan dan nafas, sebanyak bilangan yang diliputi oleh ilmu Allah. Telah ditulis oleh Syekh Ahmad Ibn Idris di dalam sepucuk surat beliau. Sesungguhnya, kami telah mengambil tarekat ini dari guru kami Abdul Wahab, dan beliau telah mengambil dari Nabi Muhammad SAW. Dan aku pernah mendengar dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, tiada aku melihat yang lebih bermanfaat daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Syekh Ahmad Ibn Idris telah mendapat keistimewaan berupa pengajaran dari Rasulullah agar menambahkannya dengan fikuli lamhatin wa nafasin adadama wasiyahu ilmullah. Ini menyebabkan zikir itu berlipat ganda nilainya. Telah bercerita Syekh Ahmad Ibn Idris, pada suatu ketika, telah bersabda Rasulullah, La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullahi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasiyahu ilmullah. Telah aku simpan, yakni at-tahlil al-mahsus, az-zikr al-mahsus, untukmu wahai Ahmad. Engkau tiada didahului oleh siapapun kepadanya. Maka ajarkanlah ia kepada para sahabatmu supaya mereka dapat berlomba-lomba dengan orang-orang yang terdahulu, al-awail. Syekh Ahmad Ibn Idris Ra, berkata, andai kata ada orang yang mengucapkan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dari masa Sayyidina Adam as hingga masa ditiupkan sangkakala, tapi ada seseorang yang membaca zikir fikuli lamhatin satu kali saja, niscaya pahalanya melebihi pembacaan yang sebelumnya itu, walahu alam bisawab. Zikir fikuli lamhatin, sumber, Tarekat Al-Idrisiyah Indonesia. Artikel terkait Kiai Haji, Maimoen Zubair Sarang.